Halo semua, berjumpa lagi dengan channel Macwatch. Kali ini dengan saya Darwin. Saya sendiri akan membahas brand Spinnaker, seperti apa tampilan dan spesifikasinya. Mari kita cek. Spinnaker yang saya akan bahas adalah tipe SP505505 atau Fleus. Nah, nama Fleus sendiri terinspirasi dari Henry Fleus, penemu alat pernafasan di bawah air pada tahun 1880. Nah, jam ini merupakan tribut dari brand Blancpain yang biasa disebut 50 Fathom. Dengan menggunakan stainless steel tipe 316L dan case sendiri besarnya 43 mm, jam ini sangat nyaman terasa di tangan. Jam ini sudah menggunakan kaca safir dan decorated pada bagian belakangnya. Dial Fleus sendiri menggunakan gaya vintage dengan aksen pasir-pasir di dalamnya dan dengan menggunakan patinalum pada indeks sehingga menjadikan jam ini terasa vintage namun modern juga karena sudah menggunakan safir tadi. Jam ini menggunakan mesin NH35 yang biasa dipakai di Seiko. Bergerak di kecepatan 21.600 bit per hour. Secara keseluruhan, arloji ini benar-benar hebat dan saya pikir mereka sudah berhasil membuat salah satu jam tangan terbaik mereka. Sangat layak untuk diperhitungkan dalam daftar top 10 dive watch di bawah 5 juta. Itu dia video kali ini. Untuk kalian yang penasaran dengan harga jam tangan tadi, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen untuk menunjukkan dukungan kalian di channel ini. Terima kasih.